Pemirsa, hari ini Indonesia merayakan kemerdekaannya yang ke-78 tahun. Bendera merah putih berkibar dari Sabang sampai Merauke. Semarak gegap gempita merayakan ulang tahun kemerdekaan diperingati dengan upacara 17 Agustus dan pembacaan teks proklamasi. Dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Frans Mohede dan Amara Lingua karena anaknya yang bernama Janitra Nathaniel Samba Wikrama Mohede dikukuhkan sebagai paskibra terpilih dan akan menjadi petugas upacara pengibaran bendera merah putih di peringatan ulang tahun ke-78 Republik Indonesia di halaman kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Ini satu momen yang ya buat aku sama istriku adalah satu momen terbesar ya, karena cukup bangga, terharu anakku bisa kepilih di tingkat ya, walaupun tuh tingkatnya cuma tingkat kota administrasi Jakarta Selatan ya. Rasa bangga dan haru atas pencapaian sang putra menyelimuti hati Frans dan Amara. Melalui laman media sosial, Amara Frans mengunggah momen saat datang mendampingi putranya pengukuhan paskibra tingkat kota. Frans yang ditemui tim Gospot di sela kegiatannya juga mengurai cerita perihal awal putranya yang karib disapa Samba tersebut mengikuti kegiatan paskibra. Anakku itu kan Janitra ya namanya. Memang waktu dia tahun lalu dia masuk SMA itu, dia udah sempet beberapa kali nyenggol-nyenggol ngomong ke aku sama mamanya bahwa dia tuh pengen banget kalau bisa punya kesempatan untuk jadi anggota paskibraka tuh gimana caranya. Aku bilang ya udah coba ditanya-tanya aja. Dia kebetulan ikut salah satu ekskulnya tuh ekskul untuk paskibraka. Udah dia terus geluti itu selama berapa bulan, akhirnya dia dapet informasi ada proses pendaftaran untuk capaska ya. Atas izin sekolahnya dia juga mendaftar itu, seleksi dari ribuan anak sampai akhirnya dia lolos. Ya, Samba sendiri sudah 5 bulan ditempa untuk menjadi pasukan pengibar bendera. Hingga akhirnya, di hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, Samba menjadi salah satu anggota paskibra yang terpilih bertugas di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Untuk menjadi anggota paskibra kota memang bukanlah hal yang mudah. Samba lebih dulu harus menjalani seleksi di paskibra tingkat sekolah, baru kemudian mengikuti seleksi di tingkat kota. Ya, kita lihat perjuangannya berat dari 5 bulan yang lalu, sekitar bulan awal Maret kalau nggak salah. Terus akhirnya mereka proses seleksi. Dari 1000 jadi 2500, 500, 250, 250 sampai tinggal 44. Dia bangga aja gitu, mereka dia bisa ngelewatin itu. Tentu menjadi satu kebanggaan yang tak ternilai bagi Frans dan Amara, lantaran dari ratusan siswa yang mengikuti seleksi di Jakarta Selatan, putranya terpilih menjadi salah satu pengibar bendera di tingkat kota. Kita tahu semua bahwa proses sampai masuk ke jadi paskibraka di Jakarta Selatan juga cukup berat, karena waktu itu seleksi dari ribuan orang. Dan akhirnya mereka ini sekarang terseleksi menjadi 44 orang. Di balik itu kita selalu bilang, oke, kita dukung kamu untuk bisa lolos maju ke tahap berikutnya, tahap berikutnya. Tapi sampai memang istilahnya di luar ekspektasi kamu, kan kita nggak pernah tahu ekspektasinya dia sampai di mana. Kamu nggak boleh kecewa, karena ya semua langkah tuh ada yang ngaturnya gitu. Dukungan selalu diberikan Frans dan Amara untuk Samba. Selama masa latihan pun, Frans mengungkap dirinya dan Amara selalu memberikan support penuh untuk kegiatan putranya. Frans juga sangat bangga kepada Samba, bahkan saking bangganya, Frans sampai mengabadikan seragam Samba yang akan dipakai di momen upacara 17 Agustus 2023. Kostum PDU-nya itu dikasih sama orang tuanya masing-masing. Tapi aku nggak bisa hadir karena waktu itu aku lagi ada kerjaan. Ya sebenarnya momen mereka terharunya sampai mereka nangis sih semua. Ya itu di situ. Akhirnya mereka bisa ngelihat baju PDU putih-putih itu dengan lengkap dengan peci. Baru di bungkusan jas sih gitu dikasih lihat, tapi udah ada namanya, sudah ada namanya. Udah ada logo paskibrakanya, udah ada bendera Indonesianya. Kalau cerita dari istri saya sih kemarin disitulah mereka tes jatuh-jatuhnya tuh. Kasih support dia, kasih doanya, mudah-mudahan tugasnya dia dan teman-temannya bisa jalanin itu dengan lancar, clear dan selesai dengan baik, itu aja sih. Selain anak Frans Mohede dan Amara Lingua, anak Ibnul Jamil dari pernikahan pertamanya dengan Maya Atriani alias Ade Maya, Muhammad Dovin Maula Jamil yang kini berusia 16 tahun juga akan bertugas di upacara peringatan 17 Agustus di tempat yang sama di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Melalui laman media sosial, Ibnu Jamil dan Ade Maya membagikan video saat Dovin menghadiri acara pengukuhan pengibar bendera di kantor kota administrasi Jakarta Selatan.
Selain itu terlihat juga momen kebersamaan Ade Maya dengan Dovin, di mana Dovin terlihat gagah dengan pakaian paskibra. Bersamaan dengan unggahan tersebut, Ade Maya juga mengungkap rasa bangga karena putranya berhasil menjadi anggota paskibra Jakarta Selatan setelah 5 bulan berjuang mengikuti seleksi untuk bisa meraih impian. Sama halnya dengan Ade Maya, Ibnu juga membuat caption dan menuliskan dirinya begitu bangga atas pencapaian putranya. Unggahan Ade Maya dan Ibnu terkait putranya menjadi anggota paskibra langsung dibanjir komentar dari netizen, tak terkecuali rekan selebriti Ibnu dan Ade Maya. Tanah airku Indonesia. Ya, diketahui Dovin menjadi salah satu anggota paskibra yang resmi dilantik langsung oleh Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan, Munjirin. Dovin pun akan bertugas untuk mengibarkan bendera di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Menjadi kebanggaan tersendiri juga bagi pesinetron Rionaldo Stokros dan istrinya Aureli Beata Schulz karena anak pertamanya Saista menjadi pasukan pengibar bendera atau paskibra di sekolahnya dan bertugas dalam upacara pengibaran bendera di acara peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Saking bangganya, Rio juga datang di acara inaugurasi paskibra sekolah Saista. Demi hal tersebut, Rio bahkan sampai izin break shooting sejenak untuk hadir di acara inaugurasi paskibra sang putri. Melalui laman media sosial. Kemarin di inaugurasi jelas bangga banget sih, bangga banget, haru gitu melihat anak dengan seragam putih-putih gitu kan, dengan di leher ada merah bendera Indonesia, dengan topi hitam ada Garudanya gitu, terus diiringi lagu-lagu kebangsaan gitu, itu haru banget sih, saya ngelihatnya bangga, haru. Rio merasa bangga melihat pencapaian putrinya, terlebih di momen inaugurasi melihat Saista mengenakan seragam dan lencana. Momen tersebut dirasakan Rio begitu emosional. Susah saya ngucapin. Itu pokoknya emosional lah saya melihat anak saya di situ. Sampai WhatsApp dia betapa senangnya gitu. Ayah ngelihat kamu gitu kan, berdiri tegap gitu kan, berjalan menghampiri sang saka. Terus meraih, menggenggam, dan mencium gitu kan, bendera. Itu luar biasa dan bangga banget, bangga banget. Diungkap Rio, anaknya sudah konsen latihan menjadi anggota paskibra sejak SMP hingga lanjut SMA. Rio juga mengungkap dirinya pernah sesekali menemani putrinya latihan paskibra. Nemenin, kalau misalkan dia latihan, kita tungguin gitu kan. Nah, memang sampai sore banget gitu. Tapi anaknya seneng gitu. Jadi ya kita dukung-dukung aja selama itu apa aktivitas yang positif. Ya, kita dukung banget. Dan ya seneng juga kita sebagai orang tua melihatnya. Sebenarnya dia ini tahun kedua. Tahun ini dia kan masuk SMA. Nah, ini pertama kali dialah untuk di SMA gitu. Rio tentu mendukung kegiatan anaknya yang positif. Dengan ikut paskibra, bagi Rio, Saista sudah menunjukkan punya jiwa nasionalis. Bukan hanya Rio yang bangga, postingan Rio terkait Saista jadi anggota paskibra juga dibanjiri komentar positif. Rio bersyukur dan berterima kasih atas segala support dan doa yang diberikan untuk anaknya. Rio berharap Saista bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagai anggota paskibra. Ya, senang dan kaget juga sih, ternyata warganet gitu rame gitu kan, dan
mendukung sekali dan mereka juga ikut bangga gitu. Doa-doa mereka juga semoga menjadi kabul juga buat anak saya gitu. Aktivitas Paskibra ini kan maksudnya menunjukkan nasionalis banget gitu. Jadi itu entah gimana bangga sekali gitu. Saya lagi-lagi mengutarakan kata-kata bangga gitu ya. Tapi memang itu yang dialami. Dulu waktu saya masih muda, saya saat itu mungkin karena nggak punya pengalaman terpilih menjadi Paskibra, jadi kayaknya biasa-biasa aja gitu. Cuman begitu jadi orang tua melihat anak begitu, oh beda ya gitu, ada sesuatu yang lain gitu.